Kamar merupakan suatu ruangan istirahat favorit bagi siapapun, terutama bagi para pekerja. Ketika seseorang merasa lelah setelah bekerja, mereka pasti langsung ke kamar sebagai tempat peristirahatannya di rumah. Memiliki kamar yang nyaman adalah hal wajib karena kamar terkadang berfungsi sebagai tempat bersembunyi dari dunia luar. Kamar menjadi salah satu spot spesial yang sering didekor indah. Walaupun ukuran luasnya di setiap rumah berbeda-beda, zaman sekarang kamar tak hanya menjadi tempat istirahat semata. Kebanyakan orang di zaman sekarang menjadikan kamar tidur sebagai spot cantik mengabadikan berbagai momen mulai dari foto, melakukan live Instagram, live TikTok dengan para follower dan sebagainya. Untuk mewujudkan kamar yang nyaman, alangkah baiknya dimulai dengan menerapkan dekorasi kamar estetik. Tips menghias kamar estetik, yaitu utamakan dekorasi wallpaper dinding. Tata spray dengan bed cover sesuai warna. Jangan sampai banyak sampah di kamar. Desain sesuai ide kalian. Berilah tambahan ekstra bantal. Jika kalian masih bingung menghias kamar dan takut akan mengeluarkan dana yang tinggi untuk mendekorasi, berikut ini ide dekorasi kamar estetik mulai dari yang low budget hingga yang high budget. Pertama, dekorasi kamar dengan kolase foto. Dekorasi kamar menggunakan kolase foto bisa dibilang menghemat budget. Foto yang digunakan bisa berupa foto pribadi, keluarga, tempat yang pernah dikunjungi atau bahkan idola kalian. Foto-foto tersebut disusun secara estetik, jangan sampai kelihatan berantakan atau aneh kesannya. Kalian tidak perlu menambah ornamen lain karena cukup dengan hiasan foto saja bisa membuat kamar kalian menjadi indah. Kedua, serba warna coklat walau agak berantakan, kamar ini tetap terlihat estetik. Jika kamar kalian kecil, gunakan single berwarna putih dengan rak kayu di bawah untuk menyimpan barang. Selain menambah kesan lebih luas, tampilan kamar akan semakin estetis. Perbanyak warna coklat di dalam kamar, baik itu warna furnitur atau warna kamar agar terkesan mewah dan estetik. Ketiga, pencahayaan fokus pada satu tempat. Dekorasi kamar akan terlihat estetik dengan pencahayaan sedikit atau fokus ke satu tempat. Hal ini memberi kesan nyaman dan tenang kepada penghuni kamar. Kalian akan merasa rileks jika lampu kamar agak sedikit redup atau hanya menggunakan satu lampu. Keempat, desain kamar monokrom. Dekorasi kamar agar terlihat estetik yaitu dengan menerapkan tema monokrom. Karena desain kamar monokrom memberi kesan elegan dan klasik. Cukup dengan memberi warna hitam, putih, atau abu-abu, serta spray bercorak kotak-kotak, kamar kalian akan terlihat estetik. Kelima, gunakan furnitur yang simpel dan jangan terlalu banyak barang. Agar kamar terlihat estetik, sebaiknya di dalam kamar kalian jangan terlalu banyak furnitur. Gunakan furnitur lemari serbaguna sehingga tidak memakan tempat. Selain itu, untuk meja kerja atau dressing table sebaiknya tidak terlalu tinggi. Jika kamar kalian ingin terlihat seperti kamar orang Korea, gunakan meja berbentuk bundar beserta karpet tebal ukuran sedang dan juga cermin estetik seperti gambar kedua. Selain itu, apabila kamar kalian ingin terlihat simpel, gunakan sofa bed agar kamar kalian terlihat estetik sekaligus minimalis. Untuk di atas bednya, berilah pajangan seperti foto kalian atau kata-kata yang difigura. Bisa juga kalian tempelkan sedikit wallpaper di dinding. Keenam, gunakan lampu tumbler. Kamar estetik dengan ala-ala Korea biasanya sering memanfaatkan natural lighting di siang hari untuk membuat kamar menjadi terlihat cantik dan hangat. Di malam hari, kalian pun bisa menambahkan beberapa unsur lighting seperti menggunakan lampu hias seperti tumbler. Tidak hanya membuat kamar terlihat estetik, lampu hias ini juga bagus sekali untuk lampu tidur. Selain mudah dicari, lampu tumbler ini tidak akan merogoh kocek kalian terlalu dalam karena harganya terjangkau dan bisa dibeli di toko-toko. Selain enam hal di atas, kalian juga harus menata kamar kalian serapi mungkin. Jangan sampai ada barang-barang seperti buku atau tas berserakan di kamar. Karena kamar estetik itu cenderung identik dengan kebersihan dan kerapian.